Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun anda berada, para pecinta Hasukodono Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin dan juga para pecinta Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang kami cintai yang turut hadir di dalam kajian ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pada sore ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab yaitu kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama. Mudah-mudahan kita melalui kitab ini mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan pengetahuan yang baru dan untuk selanjutnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin kaum muslimat dimanapun anda berada, pada sore ini kita akan membahas suatu tema yaitu refleksi akhir tahun. Di dalam merefleksikan akhir tahun Hijriah ini yaitu pada tahun 1442 yang akan beralih kepada 1443 ini, kita akan mencoba mengulas sedikit tentang pendapat atau qaul para ulama terdahulu di dalam masalah waktu. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, di dalam kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama halaman 41 disebutkan, wa qala al-'arifu Ibnu Atha'illah Az-Zakandari rahimahullahu fi kitabih Tajul 'Arus al-Hawi li tahdhifin nufus. Beliau Ibnu Atha'illah Az-Zakandari, seorang ulama pujangga yang mempunyai kemampuan di dalam menyulam kata-kata yang penuh hikmah, berkata di dalam kitabnya yaitu Tajul 'Arus, beliau berkata, "La tunfik anfasaka fi ghairi ta'atillah." Janganlah kalian menginfakkan, menghabiskan nafas-nafasmu, setiap detik hembusan nafasmu jangan kau biarkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini beliau memberikan pesan yang mendalam kepada kita untuk senantiasa tidak membuang detik, bahkan setiap detak jantung kita untuk bermaksiat kepada Allah. Gunakanlah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanzur ila sigharin nafasi balindur ila miqdarih. Kata beliau, janganlah kamu melihat dari sekecil apapun nafasmu itu. Meskipun nafas yang cuman sepersekian detik itu atau sepersekian menit itu yang menurut anda itu adalah hal yang remeh, hal yang kecil, maka jangan sekali-kali kamu remehkan, jangan sekali-kali kau anggap itu adalah satu yang kecil. Tapi lihatlah, balindur ila miqdari, lihatlah kepada pentingnya nafas itu, lihatlah kepada substansi dari nafas itu, tentang pentingnya nafas itu. Nafas kita begitu penting. Mungkin bagi kita saat ini, ketika kita dalam keadaan sehat saja, ketika kita dalam keadaan tanpa ada beban kehidupan, dalam keadaan senang, tanpa adanya susah, maka kita anggap dalam satu hari nafas kita terbuang sia-sia, mungkin kita anggapnya itu tidaklah apa-apa. Namun itu akan menjadi apa-apa apabila
nafas itu kita temukan berbagai hal yang kemudian menjadi kendala bagi kita. Seperti orang sakit ketika dia membutuhkan oksigen di rumah sakit, maka di situ dia akan menyadari betapa nafas begitu penting, betapa oksigen begitu mahal. Ketika ada orang sakit yang susah sekali bernafas, ketika ada orang yang terkena COVID kemudian susah sekali untuk bernafas, maka dia baru sadar betapa mahalnya nafas itu. Kita lanjutkan perkataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa ila ma yu'ti Allahu fihi lil 'abd. Lihatlah kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hamba, kepada semua makhluk di muka bumi ini. Allah ketika memberikan sesuatu kepada hambanya, Allah berikan tanpa hitung-hitung, tanpa harus ada balas jasa. Sebagaimana manusia ketika dia memberikan sesuatu, pasti dia mengharapkan balas jasa. Tapi Allah tidak. Allah memberikan segalanya kepada manusia tanpa harus kita membalasnya. Maka dengan kita melihat itu dan menyadari itu semua, maka kita akan menghormati waktu kita. Kita akan respect kepada setiap nafas, setiap detak jantung kita dengan cara bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kesimpulan, fal anfasu jawahiru. Oleh karenanya dari penjelasan yang kita bahas tadi bisa diambil kesimpulan bahwa setiap hembus nafas kita itu adalah mutiara. Setiap hembus nafas kita itu adalah emas yang sangat berharga. Yang namanya emas, meskipun ia berada di tempat yang paling kotor, dia berada dengan tumpukan kotoran-kotoran sapi di kandang, maka semua orang pasti akan mencarinya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, "Wa hal ra'aita ahadan yarmi jawharatan 'ala mazbalatin?" Apakah kamu pernah melihat seseorang yang membuang permata, yang membuang emas di dalam tong sampah? Tentu. Segila apapun atau sebodoh apapun manusia itu, dia tidak akan pernah membuang permata, perhiasan, emas yang mahal ke tong sampah. Tidak akan pernah ada. Maka logikanya pun sama. Ketika dia, manusia itu mengerti begitu mahalnya setiap hembus nafas kita, maka kita tidak akan membuangnya sia-sia. Kita tidak akan membuangnya dan terlewati begitu saja. Wa qala fi hikamihi. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam kitabnya yang lain, yaitu Al-Hikam, Al-Hikam Al-Athaiyah, beliau berkata, "Ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fi kayumdihi." Bahwa setiap nafas yang sudah kita hembuskan, yang sudah kita hirup, kemudian kita keluarkan melalui hidung kita, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Agustus, jam 16.15, maka hari ini yang kita sebutkan tadi itu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi. Karena sekali waktu itu lewat, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Seperti halnya kita ketika menengadahkan tangan kita, kita menjulurkan tangan kita ke dalam sungai, di mana di dalam sungai itu terdapat air yang mengalir deras dari hulu ke hilir, maka air yang kita pegang itu yang berjalan atau mengalir dari hulu ke hilir,
air yang kita pegang yang menuju kepada hilir itu tidak akan pernah kembali lagi ke hulu. Itulah gambaran waktu yang ada. Pada momentum kali ini, yaitu di akhir tahun 1442, dan dalam hitungan hari, tepatnya 3 hari mendatang, kita akan menghadapi tahun baru, yaitu tahun 1443 Hijriah. Maka tahun 1442 Hijriah ini tidak akan pernah kembali lagi. Yang sudah lewat akan menjadi kenangan, dan kita dituntut untuk menatap masa depan. Namun jangan lupa bahwa hal yang sudah lewat tidak akan mungkin kembali lagi, dan itu akan menjadi catatan. Setiap apa yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, setiap apa yang kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya, ingat bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada yang terzalimi di kala itu. Maka ingatlah, ada 2 hal yang pasti ketika kita menghadapi tahun baru. Yang pertama adalah bahwa umur kita telah bertambah. Dengan adanya perpindahan tahun dari 1442 Hijriah kepada 1443 Hijriah, artinya bahwa umur kita telah bertambah. Yang umurnya 60 tahun maka menjadi 61 tahun. Yang umurnya 20 tahun maka berubah menjadi 21 tahun. Capaian umur yang bertambah ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan tambahan ibadah, itu patut kita syukuri. Namun ada hal yang pasti, dan itu yang kedua, bahwa dengan bertambahnya tahun maka kita semakin dekat dengan hal yang pasti, yaitu kematian. Kematian adalah hal yang pasti yang kita akan menghadapi semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang mempunyai nafas, yang mempunyai jiwa, yang mempunyai roh, maka dia akan menghadapi kematian. Mau tidak mau, kematian itu pasti akan datang menjemput kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap di dalam menyongsong kematian? Terakhir, qala al-adib Abu al-Fath al-Busti, anfasuna aqwatu awqatina wal-kutu la budda lahu min nafat. Kita ulangi, anfasuna aqwatu awqatina wal-kutu la budda lahu min nafat. Anfasuna, nafas-nafas kita, aqwatu awqatina, merupakan kekuatan bagi waktu kita. Jadi ibaratnya, kalau kita manusia ini di dalam setiap hari butuh tenaga, butuh asupan gizi, maka asupan gizi dan tenaga itu kita bisa dapatkan dari makanan. Maka selayaknya manusia, waktu juga membutuhkan makanan. Dan makanan ataupun pekuat tenaga dari waktu itu adalah nafas-nafas kita. Wal qutu la budda min nafat. Dan yang namanya makanan ataupun bekal yang kita sediakan untuk tenaga kita, bekal makanan yang kita akan makan itu pada akhirnya akan habis. Maka umur kita pada akhirnya juga akan habis, dan gunakanlah umur dengan sebaik mungkin. Karena umur ini hanya sekali saja dalam seumur hidup, dan itu akan menjadi pertimbangan nanti kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 1442 Hijriah ini kita mendapatkan banyak prestasi, baik itu di dalam pekerjaan kita ataupun di dalam ibadah-ibadah kita. Untuk tahun yang mendatang, mudah-mudahan kita mampu meningkatkan prestasi kita, kita mampu mendongkrak daya produksi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, para santri pondok pesantren Bina Al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan refleksi akhir tahun ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.